Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdhalash shuhur wa fataha fihi abwabal jinan wa a'addaha likulli mu'minin syakur wa aghlaqa fihi abwaban niran 'an kulli mu'min wa hayya'aha likulli musyrikin kafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a salatan wa salaman daimain mutalazimain ila mamarril ayami wa dhuhur amma ba'd. Para pemirsa TVNU dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan puasa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Lalu seperti apa kriteria orang-orang yang bertakwa yang akan dibentuk melalui tarbiyah Ramadan dengan kurikulum utama siam ini? Disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 133, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'ardhuha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat ini dijelaskan paling tidak ada 5 kriteria orang-orang yang bertakwa yang dapat dilahirkan melalui tarbiyah Ramadan, melalui kurikulum siam yang ada pada tarbiyah Ramadan. Yang pertama adalah al-infaq fis sarra wad dharra. Ada kemauan untuk berbagi, untuk memberi, fis sarra wad dharra, dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Aiful wus'ati wa fid dhiq. Fis sarra wad dharra, dalam keadaan berkecukupan atau dalam keadaan berlebihan, kaya. Wadharra, dan dalam keadaan kekurangan atau ada keterbatasan pemenuhan. Intinya al-infaq fis-sarra wadharra di sini adanya kemauan untuk memberi apapun yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala, baik materi ataupun bukan materi, dalam situasi dan kondisi apapun. Orang lebih mudah memberi pada saat dia dalam keadaan senang, pada saat dia sedang berkecukupan, pada saat dia dalam keadaan lapang. Tapi tidak banyak yang masih siap berbagi ketika dia dalam keadaan sulit, ketika dia dalam keadaan susah, tatkala ia sedang ada keterbatasan di dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi orang yang sudah menjalani tarbiyah Ramadan dengan siam sebagai kurikulum utamanya, di mana di dalam siam, di dalam puasa, kita diajari untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Lapar dan haus bukan tujuan daripada puasa. Tapi dengan lapar kita merasakan ju'al ja'in, laparnya orang-orang yang lapar, yang laparnya bukan karena berpuasa tapi karena ada keterbatasan di dalam pemenuhan kebutuhannya. Dengan siam kita mengerti bu'sal ba'isin, betapa susahnya orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, keterbatasan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat pokoknya. Maka dengan ibadah siam
yang terus dilatih untuk mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka insya Allah kemauan untuk berbagi, kemauan untuk memberi, karena sudah terbangun solidaritas, terbangun rasa empati dengan sesama manusia, insya Allah akan lebih mudah untuk terbentuk pada seseorang yang telah melaksanakan ibadah siam. Orang ada kemauan untuk memberi. Tatkala dia berada dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, di antaranya apabila ia telah mampu merubah paradigm, merubah cara pandangnya, bahwa ketika ia memberi, sebetulnya ia tidak memberi, tapi hakikatnya adalah menerima. Kenapa demikian? Karena rata-rata manusia itu masih memiliki sifat bawaan ananiyah, sifat bawaan individualisme. Maksudnya apa? Rata-rata manusia itu lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Ketika seseorang memberi kemudian ia merasa bahwa yang diuntungkan adalah orang lain, maka semangat untuk memberi itu tidak begitu kuat ada dalam dirinya. Tapi tatkala ia harus memberi dan ia yakin bahwa ketika ia memberi, sebetulnya ia tidak memberi tapi ia menerima, maka insya Allah semangat akan lebih besar untuk dia melakukan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena tidak satupun yang ia keluarkan kecuali akan diganti yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi gantinya satu yang ia berikan, maka 10 yang akan ia terima, bahkan sampai 700 kali lipat sebagaimana yang telah dijanjikan di dalam Al-Quran. Ketika semangat yang semacam ini itulah ada di dalam dirinya, mampu terbentuk, maka insya Allah al-infaq fis sarra wa dharra akan mudah ia lakukan. Ada kemauan untuk memberi kapanpun, dimanapun, kepada siapapun dan dalam situasi dan kondisi apapun. Ini kriteria yang pertama dari al-muttaqun yang bisa diproses melalui ibadah puasa sebagai bagian daripada tarbiyah Ramadan. Yang kedua adalah kadzumul ghaiz wal kadzimin al ghaiz. Apa itu kadzumul ghaiz? Kata kadzama ini maknanya adalah menutup dengan rapat. Sesuatu kalau ditutup dengan rapat, digoncang seperti apapun, walaupun di dalamnya ada isinya, misalkan botol kita tutup dengan rapat, air kemasan kita tutup dengan rapat, kita goncang dengan goncangan yang sangat keras, mungkin di dalam airnya berkecamuk, tapi karena tutupnya rapat, maka tidak ada sedikit pun yang akan semburat, tidak ada sedikit pun yang akan keluar dari botol tersebut. Kenapa? Karena penutupnya rapat. Kadzmul ghaiz adalah menutup rapat-rapat. Rasa tidak nyaman, rasa mangkel, rasa marah, rasa tidak suka tatkala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kita kehilangan sesuatu yang sangat kita sayang. Maka dengan kadzmul ghaiz, ketika dia dilecehkan oleh orang lain, ketika dia dicaci, ketika dia dizalimi, ketika dia disakiti, bisa saja marah, bisa saja ia akan mengumpat, bisa saja ia akan mencaci,
Tapi karena kemampuan mengunci rapat-rapat di dalam hati, maka tidak ada sedikit pun ekspresi yang tidak baik yang akan lahir keluar. Ela yudhiruna fi aujuhihim wala fi aqwalihim wala fi aidihim. Kemarahan disimpan rapat-rapat di dalam hati sehingga kemarahan tidak sedikit pun terekspresi melalui wajah. Boleh dia marah. Boleh dia sakit hati. Boleh dia mangkel. Tapi kemampuan untuk mengelola emosi dan menutup rapat-rapat dalam hati, kemarahan tidak sedikit pun akan tampak dalam ekspresi wajahnya. Wajahnya akan tetap senyum, wajahnya tetap ala wajhin talak, wajahnya tetap sumringah, sehingga tidak pernah diketahui oleh orang lain kalau dia dalam keadaan marah. Padahal bisa saja dia marah karena ada orang yang mendzalimi, karena ada orang yang menyakiti, karena ada orang yang menyinggung privasinya, karena ada orang yang menyakitinya. Dalam hatinya ada kemarahan. Tapi karena kemampuan pengendalian diri dan menutup, mengunci rapat-rapat, maka sedikit pun kemarahan itu tidak akan tampak ke wajahnya. La yudhiruna fi aqwalihim, kemarahan tidak akan keluar ke lisan. Kenapa? Ia menyadari sepenuhnya. Sebagaimana disebutkan di dalam satu makalah, innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu lil fuadi dalila. Perkataan seseorang adalah gambaran dari apa yang ada dalam hatinya. Karena lisan hanya dijadikan sebagai pertanda untuk menunjukkan jati dirinya. Kalau yang keluar dari lisan, kata-kata yang meneduhkan, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang mendamaikan, menjadikan orang yang takut menjadi tenang, orang yang putus asa ada harapan. Bahkan orang yang sedang bertengkar, yang sedang ada masalah, dengan kata-kata tersebut menjadi damai, menjadi rukun kembali. Berarti yang mampu melahirkan kata-kata yang baik itu adalah orang yang memang di dalam hatinya ada segudang kebaikan. Tapi ketika yang keluar dari lisannya adalah caci maki, ketika yang keluar dari lisannya adalah sumpah serapah, ketika yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang tidak patut untuk diucapkan oleh seorang muslim yang lembut hatinya, maka memang hatinya ada masalah. Hatinya memang sedang berproblem. Karena apa yang diucapkan dengan lisan itu adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan itu semua. Sehingga yang tampak melalui wajahnya, yang keluar dari lisannya, tidak sedikit pun menggambarkan adanya kemarahan, adanya sakit hati, adanya rasa dengki, adanya penyakit-penyakit hati, karena telah ia kelola dengan baik dengan kata kunci kadzmul ghaiz, menutup rapat-rapat segala amarah di dalam hatinya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau yang kedua, bisa jadi ia marah, bisa jadi ia mangkel, bisa jadi ia sakit hati. Tetapi kemampuan untuk mengendalikan semuanya menjadikan kemarahan tertutup rapat-rapat di dalam hati sehingga tidak sedikit pun terekspresi keluar. Tetapi yang ketiga ini bukan hanya sekedar kemampuan mengendalikan diri untuk tidak menampakkan rasa tidak nyaman terekspresi di wajah atau lisan ataupun dengan tindakan dan perbuatan, tapi sekaligus ia telah mampu melakukan hal yang lebih besar, yaitu al-afwu 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang keempat adalah ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apa ihsan itu? Ihsan adalah membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan.
sebagaimana disebutkan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dan dikutip oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Marahil Labid atau yang dikenal dengan nama Tafsirul Munir. Beliau menyampaikan, laisal ihsanu an tuhsina ila man ahsana ilaik, walakinnal ihsana an tuhsina ila man asa'a ilaik. Ihsan bukan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, tapi ihsan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jelek. Kalau kita membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan, itu namanya mukafa'ah, itu namanya jaza. Kalau kita membalas atau adil membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan, itu adil, mukafa'ah, jaza. Tapi kalau kita membalas kebaikan orang lain dengan kejelekan, itu adalah az-zulm, kezaliman. Tetapi ihsan adalah membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Ini juga tidak mudah kita lakukan, para pemirsa TVNU yang dirahmati Allah. Tapi akan menjadi mudah kalau kita lagi-lagi mampu merubah cara pandang kita, merubah mindset kita, bahwa memaafkan lebih indah daripada dendam. Karena dendam tidak menyakiti orang lain, tapi menyiksa batinnya sendiri. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang sadar sepenuhnya bahwa dirinya sebagai manusia bisa saja melakukan kesalahan. Oleh karena itu, terbuka secara luas, ada kelapangan dari dirinya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain itu hanyalah orang yang merasa dirinya tidak akan berbuat kesalahan. Dan orang yang demikian itu sejatinya adalah orang yang paling banyak salahnya di muka bumi ini. Maka sifat-sifat terpuji ini semuanya akan dilahirkan dari para shaimin yang telah mendapatkan tarbiyah siam Ramadan. Di mana di bulan Ramadan kita diajari untuk mengendalikan diri. Di bulan Ramadan kita diajari untuk disiplin. Di bulan Ramadan kita diajari untuk memiliki rasa empati, rasa simpati. Di bulan Ramadan kita tidak hanya sekedar melakukan ibadah ritual dalam konteks al-alaqa bainal 'abdi nahwa rabbih, tetapi aktualisasi daripada siam yang kita laksanakan justru juga akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam konteks al-alaqa bainal 'abdi nahwa ghairihi min makhlukin akhar, yang bukan hanya manusia, bahkan kepada binatang-binatang dan bahkan kepada tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Disinilah puasa mengajarkan kita bukan hanya sekedar mencapai kesalehan ritual individual, tapi sekaligus kesalehan sosial dan kesalehan natural. Ciri yang terakhir daripada al-muttaqun adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun atas kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada masa yang telah lampau. Bahkan orang yang puasanya benar selama bulan Ramadan, yang puasanya tidak sekedar menahan diri dari makan, minum, dan menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga mengendalikan seluruh anggota tubuh ini anidzunubi wal atham, maka sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi pribadi-pribadi yang terbebas dari dosa sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibundanya. Kharaja min dzunubihi kayaum waladatku ummuhu. Inilah kriteria orang-orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran
ayat 133 yang akan dicapai melalui tarbiyah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mampu mencapai derajat al-muttaqin dengan kriteria-kriteria yang telah disebutkan tadi, sehingga kita berhak mewarisi jannat tajri min tahtihal anhar, surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, termasuk orang-orang yang berpuasa. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.